Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Dirmala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Oke, sahabat semua, hari ini kita tidak pergi kebun ya. Tadi saya dan mak mertua ngelayat ya, melihat orang yang meninggal ya. Jadi kami tadi sama mak mertua pergilah. Jadi hari ini ke kebun dan pulang dari nelayan, sayur pun tidak ada. Jadi saya mau ambil sayur dulu ya sahabat semua di belakang rumah. Di itu namanya genjer ya sahabat semua. Nanti bisa ditumis pedas. Dalam juga ini ya semua. Oke, kita harus pelan-pelan ya sahabat semua, sebab ini dulu bekas mengkorekan ya. Iya, saya pun sudah mau tenggelam. Ini masih kuncup-kuncup ya sahabat semua. Kalau saya mau masak genjer, selalu saya ambil di sini. Tapi dalam ya sahabat semua. Kalau ke tengah-tengah saya sana, saya kurang berani ya sebab sangat dalam. Genjer ini kalau ditumis menjadi sedikit, apalagi kita pakai belacan ataupun pakai belacan ya sahabat semua, sangat sedap bila tumis pedas. Kita mau lihat ke kolam yang lain ya sahabat semua, sebab di sini di tengah-tengahnya itu saya takut sebab dalam ya. Sangat dalam ya sahabat semua, ini dia. Ini takut juga.
juga ya sebab semua anak-anak datang kemari, sebab ini memang ada belakang rumah ya. Kalau saya lebih suka ya sahabat semua yang dia sudah agak mekar. Enak kentang nangkuk dah kami kerbau lembu kan muda-muda ya sampai semua ya. Saya rasa sudah cukup ya sahabat semua, saya mau pulang ya, tadi pun yang kita ambil di kolam pertama sudah juga lumayan ya, sudah cukup lah untuk sekali makan ya. Ini sudah cukup ya sahabat semua, tadi sudah kita ambil di kolam pertama, saya tinggal di sana ya sahabat semua. Seperti inilah ya sahabat semua, kalau tinggal di kampung, kalau kita mau masak kangkung, kita boleh petik sendiri, terong, genjer, tapi seperti inilah ya kalau tinggal di perkampungan. Tinggal di perkampungan. Ih, bocet. Aduh. Ngeri bapak ini rumahnya. Ih, besar sekali ya sahabat semua pacatnya. Oke, sahabat semua, saya pun mau pulang ya untuk mengolah genjer ini menjadi sayur ya untuk sayur kita malam ini. Sampai di sini dulu ya sahabat semua, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum. Sampai di sini dulu ya sahabat semua, sampai jumpa di lain video. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.